dengan berbagai aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan tersebut kita jadikan sebagai bulan pendidikan bagi kita untuk persiapan 11 bulan setelah Ramadan. Kita sudah digembleng selama 1 bulan untuk berusaha menahan diri, bahkan menahan dari hal-hal yang diperbolehkan. Kita tahan dari makan di siang hari, dari minum, dari bergaul dengan istri. Kita tahan lisan kita tahan pandangan kita. Itu adalah pendidikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan untuk bekal kita di dalam menjalani 11 bulan setelah bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, setelah keluar dari Ramadan, apa yang dia lakukan di bulan Ramadan akan dia bawa di bulan-bulan berikutnya. Karena perjuangan kita, ya, terlebih di akhir zaman seperti sekarang ini sangatlah berat. Kita harus betul-betul bisa yang namanya melawan hawa nafsu kita, dorongan-dorongan yang mengajak kita untuk berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mungkin itu semua kita dapatkan kecuali kita berusaha setiap harinya untuk membuka yang namanya babut taubah. Itu taubat. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Allah, demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat lain sebanyak 100 kali setiap hari. Itu Nabi beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau kita, kalau sholat dan jamaah, kita bareng-bareng baca istighfar 3 kali 5, alhamdulillah. Selain itu, jarang istighfar. Maka tidak mungkin seseorang akan sampai kepada dudukan yang tinggi di mata Allah. Yang pertama, dia harus membuka yang namanya pintu taubat. Baru di situ kita akan masuk ke dalam pintu-pintu berikutnya. Di situ ada bab sabar, di situ ada bab syukur, di situ ada bab qanaah, di situ ada bab yang lainnya, sampai dengan kita berada di puncak, yaitu bab taqwa. Tak mungkin selama diri kita masih banyak melakukan kesalahan, kemudian kita tidak berusaha untuk kembali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, itu tidak akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang pertama, seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yang harus dia buka adalah pintu taubat. Nah, sini dijelaskan, wa alaika ayyul akh bil istiqamah fit taubat. Maka bagi kita untuk dianjurkan berusaha istiqomah, konsisten di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tobat itu? Ya, di tobat secara bahasanya adalah rujuk, maknanya kembali. Ya, kembalinya dia dari sifat-sifat yang buruk menuju kepada sifat-sifat yang baik. Kembalinya dia dari melakukan kesalahan kepada hal-hal yang lebih baik, agar taubat secara bahasa. Nah, sedangkan secara syar'i taubat adalah artinya arrujuu amma kana madhmuman bi syar'i ila ma huwa mahmudun bi syar'i. Yaitu kembalinya seseorang dari hal-hal yang madhmuman, yang secara syariat dianggap hina, yang secara syariat dianggap jelek,
ilama huwa mahmud, kepada sesuatu yang dianggap syariat ini adalah sesuatu yang terpuji. Itu namanya taubat. Kembalinya dia dari sesuatu yang di mata syariat ini tidak baik menuju kepada sesuatu yang dianggap syariat menjadi baik. Nah, makanya kita harus paham aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Ya, untuk mengetahui bahwa perjalanan kita, bahwa laku hidup kita, bahwa amalan kita ternyata bertentangan dengan syariat, maka Anda segera bertobat, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang disukai atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya kita duduk mengaji, kita akan bisa mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Karena banyak di antara kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, menganggap bahwa kegiatan tersebut, aktivitas tersebut itu hal yang baik. Ternyata ketika ditinjau oleh syariat, hal tersebut adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Berarti kita berada di dalam kesesatan dan kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan-kesalahan. Maka pentingnya kita untuk duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka untuk memahami dan mengetahui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam bekerja, dalam berdagang, perhatikan ya, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan dan sebagainya. Ini harus tahu. Maka ketika kita sudah tahu hukumnya dan itu tidak diperbolehkan, kembalilah Anda kepada jalan yang benar. Itu yang namanya taubat. Ya. Ar-ruju' amaka dan madhmuman bi syar'i ila ma huwa mahmudun bi syar'i. Kembalinya seseorang dari sesuatu yang dianggap jelek atau dianggap hina di dalam agama kepada kembali sesuatu yang dianggap baik di dalam syariah. Nah, itu pengertian daripada taubat. Nah, taubat ini kan banyak bentuknya. Jadi perbuatan kita ini ada kalanya yang berkaitan dengan hakullah dan juga berkaitan dengan hakul adam. Nah, ini perlu kita pahami. Mana hak Allah yang harus kita penuhi, berarti kewajiban kita yang kita lakukan ya, terhadap Allah. Begitu juga dengan hakul adami, berarti sesama makhluk atau sesama ya, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kita harus pahami. Wala bidayatun wa nihayatun pemidayat Tuhan atau bahminal kabair sumas sogair sumal makruhan. Di dalam taubat itu ada bidayah dan nihayah. Jadi taubat itu ada al-bidayah permulaan dan nihayah dan puncaknya taubat. Ada dasar dalam kita bertaubat, ada puncak di dalam kita bertaubat. Jadi macam-macam bentuk hal yang harus kita taubati. Di antaranya ya, bertobat dari melakukan dosa-dosa besar. Zina, membunuh walidain, ya, membangkang kepada kedua orang tua, membunuh, ini bagian daripada dosa-dosa besar yang harus betul-betul kita sadari dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumas shagair dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dosa yang terkadang banyak di antara kita yang meremehkan. Jadi dosa ini, kemaksiatan ini, ketika kita melakukan maksiat dan kita tidak sadari bahwa itu adalah maksiat, gak diampuni dosanya. Kita gak tahu apa gak diampuni. Dosa sebesar apapun kalau kita bertobat minta ampun diampuni. Ente zina, ente membunuh, ente melawan orang tua. Tapi Anda mau bertobat kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang bahaya ini ketika kita melakukan perbuatan maksiat, walaupun itu kecil dan
dan kita enggak merasa melakukan maksiat, kemudian kita enggak bertobat dari maksiat tersebut, kadang mungkin itu lama-lama lompok itu dosanya. Karena kita enggak sadar ini bukan maksiat, kita enggak minta ampun. Kan banyak dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan, namun enggak buru-buru kita minta ampun atas dosa tersebut yang hanya budi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqullaha haitsuma kunta wa adbis sayyi'ata hasana." Ikutilah keburukanmu dengan perbuatan baik, maka tangguhan perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dari perbuatan dosa. Minimal kita minta ampun dengan beristighfar. Nih, banyak di antara kita yang melakukan dosa-dosa kecil. Contoh, ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, misalkan seperti halnya membuka aurat. Menutup aurat itu kan bagian dari hal yang diwajibkan dalam syariat. Aurat laki-laki ketika di luar sholat dan di dalam sholat sama, antara busa dan lutut itu harus ditutup. Di sholat bikir sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nama yang menutup aurat itu wajib, berarti kalau wajib dikerjakan dia berdoa. Nah, banyak kita gak sadar melakukan satu maksiat, tapi kita gak istighfar, gak diampuni, lumpuh. Tentu-tentu ketika bertemu malaikat, dosa itu diamat, padahal tak pernah bunuh orang, padahal gak pernah zina, tapi dosanya loh, karena dia gak sadar dia telah melakukan perbuatan dosa, dia gak merasa itu perbuatan dosa, Allah tidak akan ampuni. Itu contoh kecil ya, yang harus kita paham. Maka penting untuk bertobat dari dosa-dosa besar, bertobat dari dosa-dosa kecil, bahkan sunnah makruhah. Kita dianjurkan untuk bertobat dari hal-hal yang dimakruhkan, kemudian memin khilafil aula, dan dari hal-hal yang hukumnya khilaful aula. Summa min ru'yatil hasanati, summa min ru'yatil hasanati, kemudian bertobat dari dirinya telah menganggap melakukan perbuatan baik. Itu pun perlu ditobati. Udah merasa soleh, udah merasa hebat, udah merasa alim, udah merasa pinter, nah itu harus membagi juga itu. Ya, wah anak jamaahnya rajin, alhamdulillah lima waktu, udah hebat ini berarti. Jadi rasa sudah perlu ditobati, anda hanya tertipu. Nah ini, ya, merasa bahwa dirinya baik, merasa bahwa dirinya hebat, merasa bahwa dirinya pinter, nah itu juga harus ditobati. Summa min ru'yati annahu shara ma'dhuman min fuqara' az-zaman, kemudian juga bertobat dari menganggap dirinya adalah orang-orang yang az-zuhud, fuqara' az-zaman. Sudah merasa dirinya ahli sufi tasawuf, zuhud, buah dirinya wali misalkan, hebat, sakti dan sebagainya, maka anda harus bertobat atas apa yang anda lakukan. Ya, hakikatnya ibadah yang kita lakukan seketika itu hancur lebur dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting ya. Kemudian summa min ru'yati annahu shalihun fit taubah, bahkan bertobat juga dari menganggap dirinya bahwa orang yang paling benar di dalam bertobat. Anak muda bertobat, ya itu belum tobat. Ya, terkadang sifat-sifat ria, sifat-sifat pamer, sifat-sifat merasa ujub ini betul-betul bisa menghancurkan daripada amalan ibadah kita. Ya, menghancurkan segala amalan ibadah kita. Maka berusaha kita untuk tawadhu, apa tawadhu, merendah diri ya. Berusaha untuk melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Dan ini sangat sulit, ini sangat sulit. Melakukan satu ibadah, melakukan satu kebaikan semata-mata hanya kepada Allah, dan itu sangat sulit. Karena terkadang kita melakukan ibadah, kita memandang orang.
Kalau di rumah mungkin kita sholat, ya nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Tapi kalau di musola, di masjid, ba'diyah, qobliyahnya di bawah. Kalau jadi imam, ya suratnya panjang-panjang, giliran sholat sendiri, baca fatihah doang suratnya nggak di bawah. Rukuknya kalau di imam baca 3 kali, tapi kalau ada sendiri cukup 1 kali. Nah, berarti ibadah kita ini dasarnya karena dia pengen lihat karena ada bukan karena nah itu berkah. Melakukan sesuatu karena Allah itu berat, dan itu bisa kita rasakan dalam diri kita. Jadi kita bisa bandingkan lah, kalau Anda di rumah bagaimana, ketika di jalan bagaimana, ketika di luar mana. Ketika Anda memiliki sifat, memiliki karakter yang tidak berubah, baik di dalam rumah atau di luar rumah atau di masjid atau dimanapun, kondisi Anda pasti seperti itu. Berarti apa yang dilakukan semata-mata karena Allah. Kita enggak, kalau di rumah ya kelakuannya, akhlaknya enggak dijaga, ya ibadahnya enggak dijaga. Tapi kalau lagi di luar, sok-sokan alim dan sebagainya, itu perlu ditobatkan juga. Ya, kita sudah merasa hebat, itu perlu ditobati. Kemudian wa min kulli khatirin yahtur lahu bi ridhatillahi ta'ala, dan juga bertobat dari setiap perkara yang khatir, kullu khatir, setiap lintasan-lintasan yahtur lahu yang terlintas bi ridhatillahi dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, berat. Lintasan hati kita kan ada lintasan. Ada cewek cakep, lintas tepis cewek cakep benar. Tetapi lintasan tuh ya. Jadi lintasan itu kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Lintasan buruk itu pun harus disimak. Ada HP kereta, ambil enggak? Itu lintasan ya. Ada mau duit, ambil atau kabel enggak? Itu lintasan ya. Dan perempuan cakep, lintasan keluar, ini lintasan, khawatir namanya ya. Jadi kita enggak bakal terlepas dari khawatir sebelum. Nah, menurut beliau Imam Syafi'i mengatakan khawatir-khawatir yang berada di lintaran di luar ridho Allah, maka itu harus diistighfar, harus ditobat. Susah gak hidup? Susah. Di rumah aja kita bisa terganggu dengan khawatir-khawatir seperti itu. Apalagi sekarang ada HP, ada televisi, buka HP, lihat perempuan, khawatir belum cakep bener. Buka HP, lihat ini, lihat baca berita ini, kurang ajar begini. Padahal beritanya belum tentu benar atau khawatir. Itu perlu kita tahu. Ya, perlu kita tahu taubati, karena kita memang gak bisa terhindar. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan dalam firman-Nya, apa-apa yang terlintas di dalam hati kita, kalau itu belum dilaksanakan, itu belum kena hitam, berarti belum ada hukuman dari Allah. Misalkan contoh nih, ada duit di depan sana ya, di kota lintasan tuh, ambillah duit, itu belum dapat dosa karena belum bilang sana. Nah, ketika lintasan itu kita transfer ke otak kita, kemudian otak kita main, udah belajar tertib segini, nah gini ambil, nah itu baru di situ ada kitab Allah, Anda telah melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau masih lintasan, buru-buru tutup dengan tobat, dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, belum dosa karena belum terrealisasi dari lintasan-lintasan buruk yang ada dalam diri kita. Karena manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya lintasan, karena kita punya mata dan punya telinga. Makanya ulama itu yang paling penting kita jaga itu apa? Mata dan telinga. Karena semua itu sumbernya dari sini, masih akan dari dua-duanya. Dari pandangan, kemudian nyetrum ke hati, kemudian hati mengolah, kemudian tangan kita melaksanakan. Kuping mendengar,
kita transfer ke hati, kemudian hati mentransfer anggota tubuh kita, diolah itu. Coba kalau ini enggak ada, enggak bakal bisa kita ngapa-ngapain. Ya, jadi sumber-sumbernya itu dari mata dan telinga. Maka penting dijaga di dua anggota tubuh kita yang namanya mata dan telinga kita. Karena dari pandangan tersebutlah nanti akan timbul efek baik ataupun buruk. Maka penting bagi kita untuk menjaga mata kita agar mata kita ini tidak kita gunakan di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mata ini akan mentransfer ke hati, kemudian hati mengolah, nanti tinggal niat baik atau niat buruk tersebut kita laksanakan atau tidak gara-gara pandangan, gara-gara pendengaran. Dua anggota tubuh kita yang sumber ya segala sesuatu akan masuk melalui dua jalur tersebut. Maka tutup dua jalur tersebut, jangan sampai setan menguasai kita dari dua jalur tersebut. Nah ini ya, bertobat dari setiap lintasan-lintasan yang terlintas pada selain hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nihayat wa fatawbah ulama qabala an syuhudi rabbih ta'ala tarfat ainin. Nah, puncak daripada tobat adalah tobatnya kita dari kelalaian kita, dari merasakan syuhudi rabbih, dari merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekedip mata. Nah, makanya kita para ulama ini luar biasa. Mereka sekedip mata lupa sama Allah aja tobat. Kalau kita ingat sama Allah, kapan? Lagi sholat, boro-boro. Sholat yang ada ingat makanan, ingat rumah, ingat kunci, ingat duit, ingat ini. Itu sholatnya kita. Para ulama ini sekedip mata enggak ingat Allah, dia tobat. Tahu? Kita 24 jam enggak ingat Allah. Bahkan dalam sholat kita yang di situ ibadah ya murni, kadang kagak ingat Allah. Apalagi sekarang nih yang diingat nanti final Indonesia apa? Thailand. Oh, ini jangan lama-lama ini yang di sini ada final. Oh iya, ada final apa? Oh ya, tobat para ulama tidak ingat kepada Allah, mereka bertobat atas hal tersebut. Ini puncaknya tobat daripada tobatnya para kekasih-kekasih Allah. Enggak ingat hanya sekedar mata kepada Allah, mereka bertobat. Kita enggak ingat 24 jam Allah, boro-boro tahu. Ibadah kita kadang aja enggak ingat Allah. Puasa kita enggak ingat Allah, sholat kita enggak ingat Allah, haji kita enggak ingat Allah. Berarti banyak-banyak istighfar. Ya. Jadi banyak-banyak istighfar akhir zaman sekarang ini ya. Banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita, karena kita enggak bisa terlepas dari kehidupan dunia ini. Ya, kecuali ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakar al-muhaqqiquna min ahli thariqah anna man nadima ala dambihi wa qarba bihi faqad shahat taubatuhu. Bahwa para ulama-ulama muhaqqiq min ahli thariqah, dari ulama-ulama ahli thariqah, mereka mengatakan bahwa barang siapa yang menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, wa qarba bihi, dan dia mengakui atas perbuatan tersebut, faqad shahat taubatuhu, maka taubatnya sudah dikatakan sah, benar, betul. Ya, jadi yang pertama, taubat kita adalah kita menyesal dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dari taubat-taubat tadi itu, dari dosa gede, dosa kecil, dari hal yang dimakruhkan, khilaful aula, menganggap diri kita baik, kemudian dari lintasan-lintasan yang ada dalam diri kita. Taubat itu akan diterima yang pertama ketika kita menyesali atas perbuatan-perbuatan tersebut dan kita mengakui atas kesalahan kita, al-iqrar. Ya, mengakui. Makanya
kayak doanya Abu Nawas itu kan, pengakuan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lasulil firdausi ala ilahi wa Tuhan kami. Lasu aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga firdausmu. Ilahi lasulil firdausi ala tidak pantas masuk ke dalam surga firdaus karena banyak dosa, banyak maksiat, banyak kelalaian dan lain sebagainya. Namun juga wala aqwa ala naril jahim. Namun saya juga gak mampu kalau suruh masuk ke dalam neraka, gak kuat. Kalau begitu bagaimana? Maka beri taubat tawwir. Kalau begitu ya terima taubat saya, Allah ampuni kesalahan kesalahan saya. Fa'in nakalawir dan bilati karena engkau dan yang maha mengampun atas dosa-dosa yang besar. Pengakuan Abu Nawas di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya, dirinya enggak pantas masuk surga, namun juga kalau dimasukin neraka enggak kuat. Maka ampunilah kesalahanku karena Engkau Zat yang Maha Menerima taubat. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi taubat itu adalah menyesalnya dia dari melakukan perbuatan tersebut dan mengakui atas perbuatan tersebut. Allah Ta'ala lam yakussu alayna bi taubati abina as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tiraf. Ya. Jadi para ulama-ulama muhaqqiqun dan ulama-ulama ahli thariqah mengatakan taubat seperti ini sudah dianggap cukup ketika berkaitan dengan hakullah, ya. Yang berkaitan dengan kita dengan Allah. Karena nanti kalau berkaitan dengan hakul adami di situ ada hak-hak yang harus kita penuhi. Kalau utang piutang ya berarti harus dilunaskan. Kalau kita menzalimi ya berarti harus kita minta maaf. Lebih berat lagi kalau sesama manusia itu, ya lebih berat. Tapi kalau mau Allah cukup Anda bertobat dan nasuhah diampuni walaupun dosa kita segede gunung. Nah, beliau mengatakan seperti itu bahwa cukup dengan menyesal dan mengakui taubat yang dikatakan sah karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam bertobat illa iktiraf kecuali hanya mengakui. Sudah cukup Anda mengaku saja. Kita tahu doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah mendzalimi diri kami. Nah, pengakuan yang ada cukup. Ayah, Nabi Adam diperintahkan untuk mengaku bahwa Anda telah melakukan perbuatan zalim. Maka Allah terima dengan Nabi Adam berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Allah terima taubat Nabi Adam, Allah kabulkan keinginan Nabi Adam, yaitu dipertemukan di Jabal Rahmah. Karena di situ tempat turunnya rahmat Allah yang berupa diterimanya tobat Allah, ditobatnya Nabi Adam, dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka yang dinamakan Jabal Rahmah. Karena di situ turunnya rahmat. Rahmat apa sih? Rahmat itu anugerah. Jadi yang pernah saya katakan, rahmat Allah itu menyesuaikan hambanya. Minta rahmat Allah, berarti kalau orang lagi sakit, rahmatnya berupa kesembuhan. Ada orang pengen minta jodoh, rahmatnya berupa jodoh. Ada orang rezekinya seret, rahmatnya berupa rezeki. Jadi rahmat ini menyesuaikan kebutuhan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Nabi Adam ingin taubatnya diterima dan dipertemukan dengan istrinya, akhirnya dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmat. Dinamakan turun rahmat karena di situ diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kukuhnya orang-orang yang melakukan ibadah haji, kukuh di Arafah. Karena di situ tempat pertemuan, ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa pertemukan senang banget. Bini dari 100 tahun coba bayangin terpisah 100 tahun sama bini ketemu. Udah senang-senangan itu. Habis ngobrol-ngobrol, jalan-jalan ke maleman. Akhirnya nginep tuh di Musdalifah. Makanya orang pergi haji habis diem di hukum di Arafah,
Abid bimus dari karena Nabi Adam kemalaman bimus dari lipa ketika sedang jalan-jalan ketika setelah bertemu dengan Yesus. Jadi ibadah haji itu ibadah yang pernah saya katakan, ibadah yang berkaitan hanya ritual gerak saja. Gak ada ibadah haji itu yang rukun dari haji itu berupa ucapan. Ya, jadi hanya cuma gerak-gerak saja, bahwa sa'i, ya, gak ada. Karena ibadah haji ibadah yang dilakukan atau istilahnya nalak tiba apa nalak tiba sekarang. Sejarah-sejarah Nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Napak tilas itu, ya, sa'i, ya, sobat mawa, kejadian Nabi siapa yang air zam-zam? Ismail dengan ibunya nyari air itu kan, itu dibubuh di Arafah kan ada. Ya, ini kisah-kisah kejadian yang dulu diabadikan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini ya, jadi taubat ini penting bagi kita karena tidak mungkin sekali lagi kita akan masuk ke dalam pintu-pintu yang lainnya sebelum kita membuka yang namanya pintu taubat. Buka dulu, dobrak dulu pintu taubat ini. Anda akan sampai kepada pintu yang lainnya. Makom, kalau bahasa ulama itu makom, kalau bahasa kita pintu. Jadi Anda pengen jadi orang sukses, jadi orang maju, buka dulu di pintu awal suksesan apa taubatan nasuha. Ini kalau sudah buka, baru Anda akan sampai pada pintu sabar, pintu syukur, pintu qanaah, pintu takwa dan sebagainya. Anda akan menjadi kekasih Allah yang memiliki derajat tiga. Kalau pintu taubat belum dibuka, ente mau puasa berbulan-bulan, mau sholat malam juga mungkin, ya baca Quran, tapi Anda tidak pernah bertobat dari kesalahan Anda, tidak akan naik derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami di awal pembukaan pengajian kita. Mudah-mudahan ya kita semua bisa kembali ya di bulan Syawal ini kepada fitrah kita, bahwa manusia itu dalam keadaan suci yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan kita bertobat kepada Allah. Karena kalau kita bertobat sudah diampuni. Segede apa kayak dosa kita? Anda pernah zina ratus-ratus kali, pernah bunuh orang, puluhan orang, Anda pernah mabuk-mabuk, Anda pernah ini, Anda bertobat kepada Allah, ampun. Nah, kecuali kaitannya dengan hakul adami, pernah nyakitin orang, nah itu minta maaf sama orang yang Anda sakiti. Karena itu berkaitan dengan hakul adami, nggak bisa. Cukup minta ampun Allah, nggak bisa. Harus orang yang kita sakiti, ridho sama kita. Orang kita zalimi harus kita zalimi harus ridho kepada kita. Tapi kalau sama Allah mau dosanya sulit gunung, mau dosanya berlipat-lipat ganda, banyak kesalahan kita lakukan selama kita hidup, Anda bertobat seketika itu Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita merasa orang yang sudah paling hebat, maka perbanyaklah minimal istighfar. Nabi lo manusia suci. Nabi kan manusia suci, jamin masuk surga. Tapi setiap hari dia pasti istighfar. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Pertanyaan buat kita yang bukan Nabi, gak ada jamin masuk surga, berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Masa kita kalah dengan Nabi yang sudah dijamin beliau masih beristighfar, bahkan dalam riwayat beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, kalau orang sholat kakinya sampai bengkak, itu sholatnya bagaimana itu? Dengkul sampai bengkak. Ya, berarti sholatnya itu ya nggak masuk akal, banyak banget berarti. Ya saking capeknya sampai bengkak. Kalau nah, kita hafalan juga ada, apalagi bengkak ya. Baru dua rokat aja udah pinggang sakit, encok udah kambuh. Nah justru itu obat. Jadi gerakan-gerakan sholat itu semua luar biasa. Itu menjadi terapi bagi kita, ya agar kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu.
Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di penutupan kita, di pembukaan pengajian kita ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, kekuatan untuk selalu hadir ya dalam pengajian kita, sehingga kita bisa memahami mana aturan-aturan Allah ya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, mana larangan-larangan Allah dan apa yang harus kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana rabbana bima alamtana rabbi alimna alladhi yaqbalu al-fatiha fatti ahlana wa qarabatil lana bi dinina wa al-kutribu tawadzakar bi wahbikna wa bi kumlima tartani qawlan wa bi ilas kurama wa nusukil kula halal daima wa akhirna qawla man akhta bil khair wa rupa kula syarubana wa asrif lana kula sun wa akhirna bil jamikal bin wa qiyana rabbana kula bin wa bila anta qiyana rasul manun وَاغْفِرْ وَاسْتُرْ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ شَكَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَوْسَى الْمُصْطَفَى مَعَ الْحَقِّ تَعَالَى وَالْوَابَى بِكِتَابِ إِلَهِ شِفَى وَعَلَى الْآلِ كِرَامِ الْمُسْرَفَى وَعَلَى صَحْبِ الْمَصْرَفِ الْمُقَارَى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا لمن شهدتك ولا تولنا وليا مصيرا ولا تجعلنا لمن خالف أمرك وعصاك رسول الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi gambes wa'alaikumullahi wa'atahiyyatum ya salam wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.